Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Muhammadiyah 1 Sidangagung kelas 10 IPS. Perkenalkan nama saya Abdul Latama. Saya Nur Hidayat. Saya Jadi Nurul. Saya Agus Adinjono. Dan saya Febri Kurniawan. Di sini kami akan menjelaskan pengertian dan fungsi HP. Pengertian hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya, atau yang sering disebut dengan brainware. Dengan adanya komponen hardware, maka bentuk output dari setiap proses bisa direalisasikan. Menerima input. Hardware tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi baru. Memberikan output. Setelah diproses, hardware tertentu akan memberikan output atau keluaran kepada user. Setiap output yang dilihat oleh user akan ditampilkan melalui hardware khusus. Menyimpan data atau informasi. Output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder pada komputer. Hardware untuk menyimpan data tidak hanya terpasang di dalam komputer, namun ada juga hardware yang dipasang di luar. Cukup sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa.